buat apa kat sini? Minum-minum jauh. Bang, saya lapar, abang. Pergi. Minta maaf, abang. Bila ibu dah tak ada nanti, doakan ibu. Jangan cakap benda ini, ibu. Ajinkan bersedekah, nak. Dan bantu orang lain. Ya Allah. Bu, bangun, Bu. Bu, bangun. Dek. Ya, bang. Sini. Nah, dek. Alhamdulillah, bang. Terima kasih sangat, bang. Doa sekali untuk arwah ibu abang, ya, dek. Terima kasih, bang. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Sa'ad pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan belum sempat dia berwasiat, maka bolehkah aku berwasiat bagi pihaknya? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketahuilah, kita masih berkesempatan untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita dengan amalan bersedekah. Ayuh kita berinfak kepada kempen Pam Air Kemboja oleh Pertubuhan Sukarelawan Ad-Dini. Setiap hari mereka sangat terdedah kepada penyakit bahaya minum air yang tidak bersih. Sumber air mereka dari air sungai yang sudah semestinya tidak ditapis dan bercampur dengan najis buang. Alhamdulillah, kempen infak Pam Air Kemboja berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua yang membantu dalam misi membina lebih 10,000 unit pam air di perkampungan Islam Kemboja. Namun, sumbangan anda masih lagi diperlukan untuk membantu lebih banyak lagi perkampungan Islam yang terjejas di Kemboja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Takutlah api neraka Allah walaupun hanya dengan separuh daripada sebiji kurma. Sesungguhnya sedekah yang kita lakukan mampu menjadi perisai daripada api neraka Allah. Jadi, apa tunggu lagi? Ayuh kita menyertai kempen infak Pam Air Kemboja untuk kebaikan kita sendiri di dunia dan akhirat. Itu dia, jom sama-sama kita infak pam air di bumi Kemboja sempena hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan tadi. Okey, kali ini kita nak bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin yang merupakan Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Jadi Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan tajuk kita pada pagi ini Ustaz? Infak pam air di bumi Kemboja. Dipersilakan Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Infak pam air di Kemboja seperti mana yang tuan-tuan dengar dan lihat video klip tadi adalah satu mekanisme dan cara untuk kita meninggalkan legasi yang baik walaupun telah meninggal 1,000 tahun kat dalam alam kubur. Kita biasa mendengar kata-kata utama, bekerjalah kamu seperti mana kamu akan mati ataupun seperti mana kamu akan hidup 1,000 tahun. Beribadahlah kamu seperti mana kamu akan mati pada keesokan hari. Apa maksud bekerja seperti mana kamu hidup 1,000 tahun? Bermakna kerja dan amal yang baik itu yang kita buat, walaupun kita telah mati kelak nanti, kita pahalanya terus dimanfaatkan. Pahalanya terus berjalan. Seolah-olah kita dah mati 1,000 tahun pun, ia terus dimanfaatkan dan seperti mana kita ni anti kematian. Itulah cara-caranya kita berinfak, sama ada dengan penama-penama tuan-tuan yang sedang menyaksikan tangan ini ataupun kepada waris-waris yang telah meninggalkan dunia untuk kita bersedekah atas nama mereka insya-Allah empat mazhab sampai kepada waris yang telah meninggal dunia insya-Allah. Okey Ustaz. Jadi kalau bab sedekah ni kita tahulah kan, kalau sedekah dengan wang ni bagaimana kelebihan dia. Tapi kalau macam sedekah air ni macam mana pula kelebihan dia Ustaz? Ya. Saya teringat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sedekah yang paling utama
Maka ketika itu Nabi justru menjawab, memberi air. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud. Menunjukkan bahawa air ini adalah keperluan asas. Dan apabila air itu dapat dimanfaatkan oleh manusia, khususnya bagi mereka yang sangat memerlukan, maka pahalanya afdol, terbaik, mantap. Ini dikuatkan lagi bagaimana satu hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Bagaimana seorang pelacur yang memang kita tahu dosa pelacur sedia maklum. Maka ketika itu seorang pelacur ini sedang duduk berhampiran dengan telaga. Dan tiba-tiba datang seekor anjing yang sangat kehausan mengelilingi telaga tersebut dan dalam keadaan lidahnya yang terjelit. Maka si pelacur tadi, ini hadis yang sahih ya, di kalangan Bani Israel berlaku sebelum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pelacur ini merasakan sangat simpati kepada anjing ini, maka dikeluarkan ataupun diambil kasut dia dan dijadikan sebagai gayung untuk mengambil air di telaga tadi. Maka diberikan minum air kepada anjing yang merupakan najis mughalazah. Maka Allah berkata dosanya diampunkan kerana kerja buatnya. Kalaulah anjing najis mughalazah itu pun diberikan air untuk survival terus hidup, diampunkan dosa si pelacur yang melakukan dosa besar itu. Bayangkan kalau manusia yang melakukannya, memberi pula kepada manusia, minoriti umat Islam di Kemboja yang sangat memerlukan bekalan air yang bersih. Masya Allah, saya tak tahulah bagaimana ganjaran dan lipatan gandaan amalannya. Tambah pula jika kita lakukan hari ini pada hari Sayyidul Ayyam, matahari yang terbit dalam seminggu, yang paling baik adalah pada hari Jumaat untuk kita memperbanyakkan amal seumpama sedekah air ini. Ya. Itu dia. Jadi Ustaz, kenapa Adiniyah mengambil kempen kesedaran sedekah ini untuk diwar-warkan kepada penonton kan? Macam kalau kita tengok NGO lain, dia ada kempen-kempen yang lain. Tapi macam Adiniyah ni difokus kepada kempen kesedaran sedekah air. Ya. Bila kita telah berjalan semenjak 1985 dengan kerja-kerja kebajikan, kemasyarakatan, bukan sahaja di Malaysia tapi di negeri-negeri ataupun di negara-negara jiran, Selatan Thailand, Myanmar, Bangladesh, China dan seumpama dengannya, impak solar, impak tandas dan seumpama dengannya, maka kita melihat keperluan air di Kemboja ini sangat mendesak. Itu sebab pada tahun-tahun yang lalu, khususnya pada 2019, kita berjaya mengumpulkan 9,000 unit pam air untuk diimpak dan diwakafkan, disedekahkan. Dan kita tengok mereka masih lagi memerlukan keperluan air bersih. Mereka bergantung penuh kepada sungai yang standard keruhnya macam teh susu, macam teh tarik, tuan-tuan, untuk minum, untuk makan, bercampur dengan najis mereka, untuk berwuduk. Bayangkan, ini keperluan mendesak. Dan satu pam air sudah pasti ratio untuk rumahnya tak ramai, satu dua rumah barulah selesa dan tidak berebut-rebut. Dan kita memerlukan, bila kita pergi ke perkampungan Kemboja ini, kita target insya-Allah pada tahun ini, tahun lepas, 2,000 ataupun 10,000 unit pam air yang memerlukan dana yang sangat banyak. Ya, jadinya seperti mana yang tertera tadi, sekitar 17 juta. Kita baru ada 1 juta lebih, memerlukan belasan juta lagi. Dan insya-Allah terus berjalan kempen ini dari semasa ke semasa untuk mengagih bekalan asas air bersih kepada umat Islam yang minoriti. Di mana-mana negara memang kita tahu umat Islam minoriti selalu diskriminasi, dan kali ini kita fokuskan kepada Kemboja atas keperluan yang mendesak yang sangat kita simpati kepada mereka ini. Ya. Okey. Ustaz, bagaimana kaedahnya untuk penonton nak menyalurkan bantuan? Senang sahaja untuk merealisasikan perkara tersebut, untuk menyalurkan bantuan tersebut. Ingat website kami di www.infakfarmairkemboja.com. Sangat direct eh? www.infakfarmairkemboja.com. Ataupun kalau tuan-tuan boleh screenshot ataupun tengok nanti ke FB rakaman ini semula. Boleh telefon juga kepada Ustazah Hazwani di talian 011-5506-6972 untuk bertanya lanjut, untuk pergi ke pejabat, untuk melihat bukti-bukti dan sebagainya. Ataupun hotline kami yang kedua pada Cik Aini di talian 011-5589-2796. Maka di situ ada internet banking, tuan-tuan boleh berkomunikasi, boleh tengok gambar-gambar dan bukti-bukti kami pada infak pam air Kemboja yang lalu. InsyaAllah moga-moga
bantu kami untuk bantu mereka, dan hakikatnya kita membantu diri kita di alam kubur dan di akhirat sana. Ya. Ah, itu dia. Saya suka ayat Ustaz. Akhirnya kita membantu mereka tu sebenarnya nak bantu diri kita di alam kubur nanti. InsyaAllah. Jadi cepat-cepat infak untuk pam air di Bumi Kemboja bersama dengan Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Zamri Zainuddin yang merupakan Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah kerana sudi bersama dengan kami di Assalamualaikum pada pagi Jumaat yang mulia ini. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini. Sesungguhnya bersedekah membersihkan hati dan jiwa kita. Bersempena Jumaat mulia ini, ayuh menyumbang kepada kempen infak pam air Kemboja sekarang. InsyaAllah, rezeki dan pahala mencurah-curah menanti anda.